Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ketiga ini kita akan bahas tentang jaringan komputer. Berikut ini adalah definisi dari jaringan komputer. Jaringan komputer adalah kumpulan perangkat komputer yang saling terhubung satu sama lain melalui berbagai media komunikasi seperti kabel, serat optik, atau nirkabel. Nirkabel maksudnya wifi ya. Pengertian ini menunjukkan bahwa jaringan komputer memungkinkan komputer dan perangkat lain untuk berkomunikasi, berbagi sumber daya, dan mentransfer data satu sama lain. Jenis-jenis jaringan komputer. Berikut ini ada beberapa jenis jaringan komputer. Yang pertama adalah LAN atau kita sebut Local Area Network, jaringan yang mencakup area terbatas seperti dalam sebuah kantor, sekolah, atau gedung. WAN, Wide Area Network, jaringan yang mencakup area yang lebih luas, misalkan biasanya menghubungkan lokasi yang terpisah geografisnya seperti kota, negara, atau bahkan benua yang berbeda. Kemudian ada lagi MAN, Metropolitan Area Network, jaringan yang mencakup area kota atau wilayah metropolitan. Kemudian ada PAN, Personal Area Network, jaringan yang mencakup area yang kecil ya, seperti ruangan satu individu atau perangkat pribadi. Kemudian Wireless Network, jaringan yang menggunakan teknologi nirkabel untuk menghubungkan perangkat seperti Wi-Fi atau Bluetooth. Nanti akan kita contohkan seperti apa antara LAN, WAN, MAN, PAN, dan Wireless Network. Penerapan jaringan komputer. Penerapan jaringan komputer sangat penting dalam berbagai bidang termasuk bisnis, pendidikan, komunikasi, hiburan, dan banyak lagi. Jaringan komputer memungkinkan berbagai kemungkinan seperti berbagi sumber daya, seperti share printer atau file. Kemudian akses ke internet, kolaborasi antar pengguna, dan banyak lagi. Hal ini membuat jaringan komputer menjadi bagian penting dari infrastruktur teknologi informasi di seluruh dunia. Berikut ini adalah komponen jaringan komputer. Yang pertama adalah server, yang kedua adalah router, kemudian switch, kabel, dan protokol. Server. Server adalah komponen atau perangkat keras yang menyediakan layanan, sumber daya, atau data kepada pengguna atau perangkat lain dalam jaringan. Biasanya server berjalan secara terus-menerus untuk memberikan layanan yang berkelanjutan pada klien, yang artinya server itu hidup 24 jam 7 hari ya. Jadi setiap hari itu harus hidup yang namanya server. Kemudian dari jenis-jenis server termasuk server file, yaitu untuk menyimpan berbagai file, kemudian server web untuk menyimpan situs web, server basis data untuk pengelolaan data, dan server aplikasi untuk menyediakan aplikasi bisnis. Server juga dapat digunakan untuk mengelola, mengontrol akses pengguna dalam jaringan, seperti server autentifikasi atau server domain. Dan dengan menggunakan server ini juga kita bisa membatasi akses-akses tertentu pada situs tertentu agar tidak dikunjungi oleh user di dalamnya. Kemudian ada router. Router adalah perangkat jaringan yang digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan atau subnet serta mengarahkan ke lalu lintas data antara mereka. Router bekerja berdasarkan alamat IP tujuan paket data untuk mengarahkan lalu lintas secara efisien ke tujuan yang benar. Router juga dapat melakukan fungsi tambahan seperti firewall, NAT ya, Network Address Translation, dan QoS, Quality of Service, untuk mengelola dan mengoptimalkan lalu lintas jaringan. Jadi misalkan dalam sebuah jaringan ya, biasanya yang ada itu dipasang routernya ya, kemudian disebarkan ke hub, kemudian ke switch ya, yang seperti ini. Jadi misalkan kita itu berlangganan internet, nah biasanya internet itu masuknya ke router, cuma berhubung di lingkungan kita sedikit, jadi routernya sekaligus menjadi switch. Nah misalkan kita di sekolahan, satu router itu biasanya isinya cuma 8, nah 8 port ini kemudian dikirimkan ke
switch. Yang switch ini portnya isinya ada ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini ada yang sampai 32. Nah, biasanya dalam satu lab biasanya ada satu switch seperti ini. Ya, nanti di sini digunakan untuk mengarahkan ke perangkat-perangkat supaya tidak membebani jaringan secara langsung. Kemudian untuk menghubungkannya ada kabel ya namanya. Kabel adalah media fisik yang digunakan untuk mentransmisikan data atau perangkat dalam jaringan komputer. Beberapa jenis kabel yang umum digunakan dalam jaringan komputer termasuk kabel Ethernet ini ya yang warnanya biru, kemudian serat optik itu yang warnanya kuning. Kabel Ethernet yang paling umum adalah UTP ya dan STP yang biasanya digunakan untuk menghubungkan antara perangkat switch atau router dalam jaringan LAN. Jadi kenapa menggunakan kabel? Karena kabel ini lebih stabil ya. Tapi ada batasannya, kabel ini nggak bisa lebih dari 100 meter karena pada saat jarak yang terlalu jauh nanti akan terjadi loss kabel antara satu perangkat dan lainnya, itu jadi nggak terhubung gitu ya. Nah kalau misalkan jaraknya jauh itu kita nggak bisa menggunakan kabel Ethernet seperti ini, tapi kita gunakan kabel serat optik yang seperti ini ya. Selanjutnya ada protokol. Protokol adalah aturan atau standar komunikasi yang digunakan oleh perangkat dalam jaringan untuk berkomunikasi dan berdata. Protokol dalam bahasa kita itu adalah bahasa yang sama ya. Jadi kita punya satu protokol namanya bahasa Indonesia, di mana kita semua dari misalkan orang Cirebon dan orang Bandung dengan berbeda bahasa, kita bisa saling mengerti pada saat kita menggunakan protokol yang sama, yaitu bahasa Indonesia. Orang Cirebon dengan orang Dayak bisa ngobrol dengan bahasa Indonesia sehingga saling mengerti keduanya. Nah, sama halnya dengan di internet, protokol jaringan yang paling umum itu kita gunakan namanya TCP/IP ya, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, yang digunakan di internet dan banyak jaringan lokal. Jadi di jaringan ini kemudian ditransmisikan melalui TCP/IP ini sehingga mempunyai bahasa yang sama. Nah, protokol lainnya termasuk UDP atau User Datagram Protocol atau ICMP, Internet Control Message Protocol, terus HTTP, Haptic Transfer Proposal Protocol. Nah, ini yang biasa kita sering pakai ya, HTTP. HTTP yang biasa kita ketikkan di internet itu singkatannya adalah Hypertext Transfer Protocol. Kemudian ada lagi FTP, File Transfer Protocol. Nah, kalau File Transfer Protocol itu penampakannya adalah seperti Windows Explorer ya, cuma kita mengeksplor komputer lain gitu ya, dan protokol yang lainnya. Nah, dalam penampakannya topologi jaringan itu dibagi menjadi beberapa ya. Ini yang akan saya sebutkan ada 4, yaitu yang pertama adalah bus topologi, kemudian star topologi, ring topologi, dan mesh topologi. Ada lagi hybrid ya, hybrid itu mencampur adukan antara keempatnya. Nah, di bus topologi ya, dalam topologi bus semua perangkat terhubung ke satu kabel tunggal yang disebut bus. Ini yang warnanya biru muda ini adalah busnya ya. Kemudian setiap perangkat itu mengakses data melalui kabel yang sama. Jadi setiap komputer itu dihubungkan dengan kabel bus ini ya. Keuntungan dari topologi adalah biaya yang rendah dan instalasi yang mudah karena hanya memerlukan satu kabel. Jadi di satu kabel ini semuanya akan masuk ke sini. Nah, namun kelemahannya dari topologi bus adalah jika kabel utama mengalami kerusakan, maka seluruh jaringan terganggu. Jadi kalau misalkan kabel yang biru ini terganggu, maka semua komputer yang ada di sini semuanya tidak terhubung. Itu adalah kelemahan dari topologi bus. Kemudian ada lagi topologi star ya, seperti ini. Jadi setiap komputer itu langsung terhubung ke hub ini ya. Untuk menuju kemana, bisa menuju ke server atau bisa menuju ke PC-PC yang lainnya. Dalam topologi bintang atau star, setiap perangkat terhubung langsung ke pusat atau ke switch yang disebut hub. Nah,
secara umum topologi STAR ini digunakan di semua instansi itu biasanya menggunakan topologinya STAR. Semua komunikasi antar perangkat dilakukan melalui hub yang bertindak sebagai penghubung. Keuntungan dari STAR topologi adalah kerusakan pada satu kabel hanya akan mempengaruhi satu komputer. Jadi bukan pada keseluruhannya, tidak seperti halnya pada bus topologi. Namun kelemahannya dari STAR topologi adalah biaya yang lebih tinggi karena memerlukan lebih banyak kabel untuk dan perangkat aktif. Jadi perlu hub yang seperti ini. Jadi kalau misalkan hub ini hanya mampu sampai 32, berarti hanya ada 30 device yang bisa terhubung ke sini. Nah, kemudian tempatnya berjauhan, maka butuh kabel yang banyak. Nah, salah satu solusi untuk topologi STAR ini biasanya menggunakan wireless, ya, dicampur dengan wireless. Akhirnya si perangkat itu nggak terhubung pakai kabel, tapi terhubung dengan menggunakan wireless, ya, ke dalam satu hub. Nah, nanti di sana juga ada kelemahannya. Pada saat terlalu banyak akses, maka aksesnya menjadi lambat. Kemudian ada lagi topologi ring. Dalam topologi cincin, setiap perangkat terhubung langsung ke perangkat tetangganya, tidak sebelahnya, bentuk sebuah cincin atau lingkaran. Data mengalir melalui cincin dari satu perangkat ke perangkat lainnya dalam satu arah tertentu. Keuntungan dari ring topologi adalah efisien penggunaan kabel karena setiap perangkat hanya perlu terhubung ke dua perangkat lainnya. Namun kelemahannya dari topologi ring ini, jika ada satu perangkat gangguan, ya, misalkan device 6 ini rusak, maka semuanya akan terganggu. Nah, zaman dulu menggunakan novel network untuk topologi ring ini, ya, tapi sekarang sudah jarang yang menggunakan topologi ini. Kemudian ada lagi mesh topologi. Dalam mesh topologi atau topologi mesh, setiap perangkat terhubung secara langsung ke setiap perangkat jaringan lainnya. Nah, ini gambarnya seperti ini, ya, mesh topologi itu seperti ini, semuanya terhubung kemana-mana. Ini memastikan redundansi yang tinggi dan keandalan yang tinggi karena jika satu rute gagal, masih ada rute alternatif untuk mentransmisikan data. Meskipun mesh topologi menawarkan keandalan yang tinggi, namun biaya kompleksitas pemasangan yang tinggi membuatnya jarang digunakan dalam skala besar. Jadi semuanya itu jarang digunakan. Yang paling sering adalah menggunakan topologinya STAR, apalagi dibantu dengan keunggulan WiFi yang sudah marak digunakan di rumah-rumah, ya. Jadi kayak misalkan Bapak Ibu melanggan internet, kemudian dari internet itu masuk ke suite, dari suite itu disebarkan melalui WiFi kalau misalkan ada beberapa tempat yang ingin diakses untuk internetnya. Nah, ini, ya, jadi tentang topologi jaringan, ya, tugasnya adalah gambarkan topologi jaringan dari akses internet yang digunakan di tempat Anda. Maksudnya adalah Bapak Ibu kan menggunakan HP. Nah, HP ini terhubungnya ke mana? Kemudian dari tempat yang terhubung itu kemana lagi? Nah, coba di searching di internet bagaimana cara HP Bapak Ibu itu mendapatkan data. Jika Bapak Ibu mau menggambarkan lab madrasahnya, boleh, ya. Kalau menggambarkan topologi jaringan di lab madrasahnya, atau menggambarkan bagaimana HP Bapak Ibu mengakses internet, itu juga boleh. Tugas ini nanti digunakan sebagai bukti kehadiran, kumpulkan sesuai dengan waktu yang disediakan pada aplikasi portal, ya. Jadi Bapak Ibu lihat batas waktu pengumpulannya, tidak ada pembukaan untuk perpanjangan, ya. Di sana ada waktunya cukup panjang, jadi Bapak Ibu mohon perhatikan jangan memepet ke waktu yang paling akhir karena barangkali ada masalah di jaringan Bapak Ibu atau bisa jadi ada masalah di portalnya. Demikian pelajaran kita tentang topologi jaringan. Terima kasih, semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.